pagi, my kelinci, kelinciku. Oke, sini. Turun. Ah, pintar. Sini turun lagi satu lagi. Turun. Mau makan? Nah, ayo sini. Oke, enak. Oke, tarik tambang. Oke, ya teman-teman, bisa lihat ya kelinci kita di sini. Selain kita beternak kelinci, ada manfaat lain yang akan kita ambil, yaitu berupa kotorannya ini teman-teman. Nah, kotorannya ini, nah ini kebetulan kandangnya belum kita bersihin ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada kotorannya dan ada air. Nah, ini merupakan campuran kotoran dengan tai kelincinya. Ini sangat bagus untuk kita bercocok tanam sayur-sayuran. Jadi sifat dari kelinci ini ya teman-teman, dia kalau buang kotoran, jadi dia itu hanya satu tempat ya. Dia nggak pindah-pindah, dia hanya satu tempat sini saja. Dimana dia sudah pernah buang kotoran, dia akan buang kotorannya di situ. Oke, kurang. Oke. Ambil. Wah, dia enggak sabaran ya teman-teman ya. Enggak sabaran ya. Oke ya teman-teman. Ini pemberian pakan kelinci kita ya. Di sini kita bisa lihat ya, mereka sangat menikmati sarapan paginya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, kelinci. Bye bye. See you. Makan yang banyak ya. Jadi usahakan ya setiap hari teman-teman itu membelainya ya, sebagai ungkapan kasih sayang ya. Oke, bye-bye my kelinci.